Masih ingatkah kalian saat timnas Indonesia dibantai Uruguay 7-1 dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Indonesia unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Boa Solosa. Uruguay yang mendominasi jalannya pertandingan sejak awal berhasil menyamakan kedudukan melalui Edinson Cavani. Adapun pemain yang mencetak gol dari Uruguay ialah Luis Suarez, Sebastian Ugiren, dan Sebastian Fernandez. Dalam laga tersebut tercatat Suarez dan Cavani berhasil menciptakan hat-trick. Sisi lain itu adalah pengalaman terburuk bagi timnas Indonesia saat berjumpa dengan salah satu negara Amerika Selatan.